Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel service saya di koden Channel Kali ini seperti yang anda lihat Ada sebuah TV sub Dengan ukuran 14 in Di sini kasusnya Lampu indikator menyala Tapi Tidak bisa menampilkan gambar Atau start sebentar Lalu kembali lagi jadi intinya TV tersebut uh, standby seperti itu, teman-teman. Oke, sebelum kita melihat tutorialnya, jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel saya ini supaya saya tambah semangat lagi untuk video bi bikin video-video selanjutnya. Oke, okay. sekarang kita tes TV-nya, buka betul standby atau tidak di sini kita akan lihat gimana kasusnya itu yang kadang-kadang tadi ya lampu indikatornya malah nyala dan kembali lagi redup jadi tidak bisa start kita lihat layarnya gelap ya tidak mungkin juga untuk menampilkan layar atau gambar karena eh, kasusnya standby lampu indikator nyala terang dan kembali redup lagi oke okay. sekarang kita cek dulu tegangannya apakah tegangan untuk W plus nya normal atau gimana sekarang kita cek tegangannya dengan apometer ya kita hidupkan dulu TV nya jangan lupa kabel prop hitam ke kron tabung dan nanti yang prop merah ini yang jalan atau mengecek tegangan Oke kita ukur dulu untuk B plus yang masuk atau yang keluar dari EBT Nah ternyata ada tegangannya yang, yang keluar dari EBT yang masuk juga ada Nah untuk yang ke yang 180 dan yang ke vertikal tidak ada yang lainnya kosong kita ukur sekarang yang ke vertikal kita ukur dulu innya yang ke vertikal ada apa enggak kita ukur dulu yang in nah ternyata ada yang masuk tegangan untuk in yang ke eh vertikal sekarang kita pakai skala 50 wow. kita ukur lagi Out outnya tidak ada ya ya out tidak ada ya ini ada untuk innya tegangan ke vertikal jadi tegangan out IC vertikal tidak ada tegangan innya ada jadi, bisa dipastikan ini IC eh, vertikalnya sudah short. Sekarang, kita coba ganti dengan yang lain. Kita buka dulu, saya cut videonya supaya tidak memakan durasi. Oke, okay, teman-teman. Oke okay, sudah timahnya sudah kita sedot tinggal kita buka IC vertikalnya ya pelan-pelan tadi mohon maaf saya cut sedikit videonya karena makan durasi jadi saya potong saja nah ini IC nya IC nya sudah dicabut IC nya menggunakan tipe atau nomor 9302B STP 9302B nah itu kode dari vertikal tersebut teman-teman STP 9302B Bang, kita ganti dengan yang ini ini dengan tipe AN5522 kalau aslinya yang tadi STP 9302B seperti itu teman-teman nah ini IC yang tadi ini penggantinya nanti. Kita pasang dulu, teman-teman, dengan IC dengan tipe yang lain, tapi sama AM5522. Ini uh, IC cabutan yang saya cabut dari tipisat juga. Bukan yang baru. Oke, kita pasang lagi. sudah selesai pemasangannya penyolderannya sekarang tinggal kita tes apakah bisa karena tadi ini standby saya ukur tegangannya innya ada yang masuk tapi untuk outnya tidak ada sekarang kita tes tipenya teman-teman mudah-mudahan bisa kalau bisa berarti ini vertikalnya yang asli sudah rusak. Oke. Okay. Oke, okay, TV-nya kita nyalain dulu, teman-teman. Oke, okay, ya. Sudah lampu LED indikatornya sudah menyala dan tidak kembali lagi. Sekarang kita lihat layarnya. Apakah bisa? sudah bisa teman-teman TV nya sudah biar layarnya nah ini nah ini yang kedip-kedip ini biasa dari efek kamera oke okay. ternyata TV nya sudah hidup dan yang saya ganti tadi cuma IC vertikal Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, intinya di sini, IC vertikalnya yang sudah short, jadi lampu indikatornya jadi standby, bisa start sebentar, lalu uh, kembali lagi. In. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, kerusakan atau kasus sama, tapi bisa saja komponen yang rusak berbeda-beda kadang dari ebt kadang dari elco bisa juga menyebabkan standby jadi di sini intinya uh, lamp apa namanya uh, ic partikelnya yang rusak yang sudah short karena saya ukur tegangannya masuk ada tapi untuk outputnya tidak ada jadi seperti itu teman-teman jadi mudah sekali kalau begini kadang kita mendapatkan Uh, satu kasus yang sama tapi penyelesaiannya sangat sukar sekali untuk mengatasi kadang uh, tidak seperti ini cuma IC vertikal saja nah seperti teman-teman dan yang aslinya tadi uh, IC nya STP 9302B dan saya ganti dengan AN5522 itu persamaannya teman-teman. Jadi TV-nya sudah bisa hidup lagi dan tidak standby lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kasus ini sudah selesai dan kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini hasilnya, gambarnya sudah bagus. Seperti ini, teman-teman. Oke, okay, sekian dulu tutorial saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel saya. Oke, okay? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.